Baiklah, kami dari pihak Dewan Juri sudah mengumumkan. Namun apa yang kau dapat, kawan? Hanya aroma kehampaan. Rasa puas tak kunjung datang. Dan harimu berakhir karena takdir Tuhan. Kau di sana terbaring nyata. Dikelilingi sahabat dan keluarga. Mereka menangisi kepergianmu. Bukan uangmu. Roman itu. Pemenangnya adalah meskipun sementara. Ini semua untuk SMA kita berjumpa. Sebentar lagi kita sejati. Terima kasih, Roman. Selamat ya. Kirin, makasih. Makasih, ya. Ini keberhasilan kita semua. Tentunya. Prestasi sekolah kita. Karena Bapak senang, kalian semua akan Bapak traktir. Lan, kongres jalan. Tapi sayangnya, lo gak bisa ikut ngerayain kemenangan sekolah kita. Soalnya lo harus ikut kita pergi sama Om Andika, Tante Tiana, dan juga gue. Tapi... Devon benar, saya. Maaf ya, Pak. Anak saya Wulan gak bisa ikut dengan rombongan Bapak. Iya, gak apa-apa, Pak Andika. Ayo, sayang. Yuk. Iya, Ma. Maaf ya semuanya. Ini, ya, Pak. Iya, Pak. Udah. Lan. Kalau jalan lihat depan, terjatuh. Oh.
ya. Pas Roman pengen baca puisi, orang tuh pada mangap semua. Iya, sama lah. Kerennya kayak gue. Hey, Man, gue akuin Man, walaupun ya gue iri lah liatnya lo sama Wulan, cuma dentingan gitar sama puisi lo pas banget sih. Ayo, tentunya. Makanya kamu belajar dari Roman biar bisa bikin puisi bagus. Aduh, gimana Pak? Saya nggak jago gombal, kalau dia kan emang biang. Bentar ya, nyokap gue nelfon. Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah, Roman menang lomba puisi, Mak. Jadi nanti hadiahnya Roman transfer ya. Lumayan buat bantuin Bapak. Oh, Mak. Mak. Mama kenapa, Mak? Roman, keadaan Bapakmu. Keadaannya tambah parah. Kata dokter, Bapak itu komplikasi. Jadi dia harus dioperasi lagi karena dia itu ada diabetesnya. Bapak mau dioperasi, Mak? Besok, Man. Mama mohon sama kamu. Kau pulanglah ke Medan. Pasti sembuh. Roman langsung pulang hari ini ke Medan. Ya, Roman bakalin temenin Bapak sama Mama. Ya, Mama tenang ya. Nanti Mama kasih tahu aku rumah sakitnya apa ya. Mama ya, assalamualaikum. Jadi gue harus pulang ke Medan. Pak, Bu, maaf ya, Bu. Hati-hati, Man. Aduh, ya, Roman kesian banget. Gimana dong? Roman kelihatannya panik banget. Kasian. Kita ini kan lagi acara keluarga. Nanti aja angkat telepon dari teman-teman itu ya. Pak, ngumpul mana Pak ya? Roman pasti pulang, Pak. Bapak pasti sembuh, Pak. Halo? Ah, iya Mbak, ini saya, Roman. Oh, ada ya? Tiket ke Medan jam berapa, Mbak? Jam 5 ya? Iya, oke, makasih ya. Ya.
Bapak aku, Tin. Besok dioperasi. Aku mau ke medan ya. Aku turut bersedia, Man. Atas kejadian bapak kau. Kau yang kuat. Selalu berdoa. Dan jangan lupa. Jangan pernah kau tinggalin sholat. Doakan bapakku ya. Pasti. Aku titip kamarku sama motorku ya, Tin. Terima kasih.